Kembali bersama tim folder OSN dalam pembahasan soal UN. Pada kesempatan ini kami akan membahas soal UN IPA SMP tahun 2017. Silakan simak pembahasan berikut. Kita lihat soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. Satu, singkong dibuat menjadi tape. Dua, bola lampu pijar menyala. 3. Besi dialiri listrik menjadi magnet. 4. Kayu dibakar menjadi arang. Berdasarkan pernyataan, perubahan fisika ditunjukkan oleh angka. Kita harus tahu mengenai perubahan. Di sini ada nanti perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lihat dulu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan fisika yang menjadi pertanyaan soal adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan dapat kembali ke bentuk semula. Kita lihat pernyataan yang pertama, singkong dibuat menjadi tape. Ini adalah perubahan kimia, tidak mungkin tape dirubah lagi menjadi singkong. Tapi tidak bisa lagi jadi singkong. Kalau kita P-nya sudah jatuh. Kita lihat nomor 2, bola lampu pijar menyala. Ini adalah perubahan fisika. Nanti ketika di lampu matikan, nanti bisa lagi lampu jadi seperti semula. Besi dialiri listrik menjadi magnet. Ini juga perubahan fisika. Kalau kayu dibakar menjadi arang, ini adalah perubahan kimia. Dan mungkin karang berubah lagi jadi kayu nanti. Maka perubahan fisika yang ditunjukkan yang benar adalah nomor 2 dan nomor 3. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nah, jawaban yang tepat adalah C, perubahan fisika. Kalau perubahan kimia yang ditanya berarti 1 dan 4. B, kalau perubahan kimia. Kita lihat soal selanjutnya. Nomor 7. Perhatikan grafik berikut ini. Ini efek samping kecanduan dalam satuan persen. Horizontalnya butir kapsul pil koplo. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa A, menambah konsumsi satu butir pil koplo akan menaikkan 5% kecanduan. B, mengurangi konsumsi satu butir pil koplo akan menurunkan 15% kecanduan. C, mengurangi jumlah konsumsi pil koplo tidak mempengaruhi persentase kecanduan. D, menambah jumlah konsumsi pil koplo akan menurunkan persentase kecanduan. Kita lihat sini. Ini grafiknya, grafik naik. Artinya, semakin bertambah konsumsi pil koplonya, satu butir, dua butir menjadi tiga butir. Kalau satu butir, persentasenya 5. Dua butir, persentasenya 10. Tiga butir, persentasenya 15. Lihat satu persatu. Nah, ketika dikonsumsi 3 butir, persentasenya 15. Berarti ini 5%. Kita lihat yang kedua. Ketika dikonsumsi 2 butir, persentasenya 10. Berarti ini 5%. Kita lihat yang ketiga. Ketika konsumsinya 1 butir, persentasenya ini 5%. Ini artinya dari grafik bahwa ketika menambah konsumsi satu butir pil koplo akan menaikkan 5% kecanduan. Jadi yang cocok adalah pilihan yang A, menambah konsumsi satu butir pil koplo akan menaikkan 5% kecanduan. Buktinya nih, naik 1 dapat 5, 2 naik di 10, 3 jadinya 15. Berarti setiap satu butir naikkan kecanduannya 5%. Jawabannya adalah A. A yang sangat tepat. Maka silakan subscribe channel folder OSN untuk mendapatkan pembahasan selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih dari tim folder OSN.